Halo bro, kali ini saya memanen anak-anak di perhatikan saya. 2 anakan yang ingin saya pasang double ring. Nah, usahakan untuk sarang, buatlah sarang yang bisa dilepas, jangan sarang yang permanen. Ideal sarang adalah 18-19 kotak jika dikembangkan. Menurut saya itu adalah ukuran yang ideal. Dan untuk tinggi sarang itu 6 kotak, 5-6 kotak. Jangan terlalu tinggi sarang, karena jika nanti anakan menetas, burung atau anakan akan terinjak oleh induk, bisa mengakibatkan kaki bengkok, kaki patah, dan lain-lain. Untuk pemasangan ring sendiri, jangan terlalu lama anakan di luar. Kalau kita memasang di pagi hari karena suhu masih dingin. Nah, saya siapkan dulu. Seperti biasa, saya menggunakan minyak tawon. Jika tidak ada minyak tawon, saya menggunakan baby oil dan tisu berfungsi untuk menyerap sisa minyak dari minyak tawon atau baby oil, dan tisu juga untuk meletakkan anakan agar tidak kedinginan. Pastikan nomor ring menghadap ke atas biar nantinya bisa terbaca, jangan terbalik. Nah, seperti itu untuk pemasangannya nanti biar terbaca. Kita ambil yang besar. Ini di usia 6 dan 7 hari. Jika di umur ini tidak muat atau kaki sudah terlalu besar, karena kaki anakan burung peti berbeda-beda, ada yang sudah besar, ada yang masih kecil. Jika di usia ini kaki terlalu besar, lakukan pemasangan di usia 11 hari dan 12 hari. Kaki sudah kering atau sudah mengecil, jangan dipaksakan jika tidak bisa masuk atau kuat untuk usia ini. Ini anakan yang pertama, kakinya terlalu besar. Saya akan coba perlahan-lahan. Kelihatannya ini anakan api kewalahan untuk memasang. Seperti ini anakan melawan, jangan dipaksakan. Oke, kaki bisa patah. Jika dirasa untuk anakan pertama sulit, kita bisa ganti ke anakan yang kedua. Nah, ini karena anakan pertama tadi sulit, saya pasang ke anakan yang nomor 2 dulu. baru saya ulang untuk anakan yang pertama setelah anakan kedua terpasang. Terima kasih yang sudah menyajikan video ini. Semoga bermanfaat.